Jadi uji coba tahap pertama ini memang kita lagi melihat pergerakan ya, dari pergerakan kendaraan yang semula tidak ada flyover Cakung ini, akan kita lihat pergerakannya, kemudian kedua akan kita evaluasi kekurangan-kekurangannya. Tentunya ini yang menjadi bahan pertimbangan kita itu untuk evaluasi. Nah, kenapa flyover Cakung ini dibuat? Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 kaitan dengan perketapian, ini membantu meniadakan sebidang ya bidang ya itu untuk supaya tidak terjadi perlintasan kereta api. Kemudian juga membantu meniadakan perlintasan sebidang juga karena memang dulunya nih di stasiun kereta api itu sangat macet. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.